Raja Pedesan, saudara Agus akan lakukan step pertama dan sambil menunggu peluit panjang dibunyikan. Ya, Agus lakukan step. Terima angkat tahu diajar. Angkat tinggi pada ujung jojo. Dirimai lah bos baik. Namun blok yang begitu rapat dilakukan oleh saudara Utuh dan juga saudara Asril. Juga sudah melakukan ancang-ancang. Agus angkat tinggi. Terima ada Mansur. Mansur ujung jojo. Ke belakang ada Oki Damar. Nampaknya Oki Damar gagal melakukan spike. Sehingga bola masih berada di para pemain dari Raja Persan. Dengan demikian menjadi 2-0 saudara. 2-0 Agus lakukan serve. Terima dari Ajar pada ujung jojo. Lakukan spike. Didin saja. Pelan saja ternyata keluar. Didin lakukan flashing yang sia-sia saudara-saudara. Bertambah lagi menjadi 3-0. Agus penuh percaya diri lakukan ancang-ancang Agus. Angkat tinggi Agus terima Didin baik. Oh, masih diterima oleh ujung jojo ke belakang saja. Didin baik. Last block saudara. Satu spike tajam tadi lakukan Didin baik. Sehingga bola berpindah menjadi 1-0, 1-3. Ujang Jodoh lakukan sub. Angkat tinggi Ajis. Terima Wara. Wadeni. Ah, ternyata satu blok yang kurang baik tadi lakukan oleh Pidamar. Berpindah lagi saudara. Bertambah lagi menjadi 4-1. Warus akan lakukan sub. Pemain jago dari Raja Pedesan ini akan lakukan ancang-ancang. Siapa yang lakukan? Jamsen angkat tinggi terima. Oh, nampaknya bola terlalu rendah. Sehingga bola jatuh di daerah permainan sendiri. Sehingga kembali bola berpindah menjadi 2-4. Kembali Didin baik. Lakukan ancang-ancang. Jamsen angkat tinggi. Terima baik ada Ade. Ade angkat tinggi pada siapa dia ternyata. Umpan yang cukup baik dari Agus. Dengan mudah dilakukan spike tajam oleh Asril. Nomor punggung 4. Pemain yang cukup luar biasa di Raja Pedesan. Sehingga meninggalkan leading 3 angka menjadi 5-2 sekarang. Asril lakukan ancang-ancang. Asril terima Mansur. Angkat tinggi ujang jojo. Spike pelan tadi lakukan oleh Warhadi. Saudara-saudara. Placing yang cukup baik dari Warhadi. Membuat kembali bola berpindah menjadi 3-5 sekarang. Kembali 2 putri dari ujung semi akan lakukan ancang-ancang. Warhadi yang berpunggung 10. Ancang-ancang. Pelan saja. Terima baik ada Warus. Angkat tinggi pada saudara Agus. Cocor saja. Namun nampaknya salah satu pemain dari dua putri melakukan kesalahan net. Sehingga kembali bola bertambah lagi di 6-3. Kembali Ucu. Pemain dari Raja Pedesan akan lakukan ancang-ancang. Ucu siapa yang akan Ucu. Raja Pedesan. Spike tajam. Keluar nampaknya saudara-saudara. Satu pengamatan yang cukup baik dilakukan oleh Didin baik. Bertambah lagi menjadi 4-6. Kembali Oki Damar. Sikidel akan lakukan serve. Ancang-ancang dari dua putri. Ayah Oki Damar. Keras, terima Ade, angkat tinggi Agus, cocor saja, baik sekali. Pemain yang cukup luar biasa, saudara Ajis, pemain yang berpikiran mirip dengan hero ini, berhasil membuat satu poin tambahan menjadi 7-4 kembali. Ajis lakukan serve, ancang-ancang terima ada Aldi Ajar, pada ujung kedua Aldi Ajar. Pelan saja dengan kecerdikan seorang Aldi Ajar, saudara. Kecerdikan Aldi Ajar membuat satu placing yang cukup cantik. Sehingga kembali bola berpindah menjadi 5-7. Aldi Ajar akan lakukan ancang-ancang. Pemain dari dua putri. Spike angkat tinggi pada Ade. Angkat Agus. Cocok saja siapa dia. Warus. Lagi. Warus luar biasa. Berhasil melakukan spike tajam. Baik, kita kembali ke lapangan. 8-5. Pemain-pemain dari Raja Pedesan akan lakukan shot, ancang-ancang. Siapa yang tuju? Terima ada Mansur. Angkat tinggi Ujang Jojo. Ke belakang saja. Masih bisa dikembalikan lagi. Ujang Jojo. Angkat tinggi pada Didin baik. Masih bisa selamatkan. Cocok saja. Balikan lagi. Let baik. Masih dikembalikan Adi Ajar. Terima ada Ucu. Agus. Cocok baik. Sekali Asril. Dengan mudahnya tadi Asril melakukan blessing. Tajam berhasil membuat apa hasil 9-5. 9-5 saudara. Kembali pemain dari Raja Pedesan. Dengan penuh percaya diri akan lakukan set. Ancang-ancang. Angkat terima ada Adi Ajar. Lakukan umpan saja pada Ujang Jojo. Didin baik pelan saja. Terima Ucu pada Agus. Didin lagi Ajis. Lakukan spike. Terima selamatkan oleh Oki Damar. Pelan saja. Keluar nampaknya saudara-saudara. Keluar Didin baik. Apa yang terjadi? Bertambah lagi menjadi 10-5 saudara. Kembali pemain mulai Raja Pedesan semakin penuh percaya diri. Lakukan serve. Angkat tinggi Mansur. Terima Ujang Jojo. Cocor saja Ujo. Oh. Satu penyelamatan bola yang kurang baik tadi para pemain Raja Pedesan. Sehingga bola kembali berpindah menjadi 6-8. Kembali nomor punggung 3 Kuco. Dari dua putri akan lakukan serve. Ancang-ancang. Ya, Kuco lakukan serve. Terima ada Ajis. Angkat tinggi pada Agus. Cocor.
Warus lagi. Ain Warus yang bermain cukup on fire di sore hari ini kembali menambah pundi-pundi poin penting sekali untuk pemain Bandar Raja Besar, sehingga kembali bertambah lagi di 11-6 kembali. Ada Agusan lakukan sob cocok lagi dengan selebrasi, hanya diam saja tadi. Warus menjadi 12-6. Kita kembali ke lapangan, saudara. Kembali Agus dari Raja Manis, akan lakukan ancang-ancang, lakukan serve, terima lansur, angkat udang Jojo. Siapa dia di depan? Cocok. Drop ball terjadi. Satu penyelamatan bola muntah. Kurang baik dalam pemain Bandar Raja Besar, sehingga Ujang juga lakukan sob, angkat tinggi Ajis, terima Agus, cocor lagi, pelan lagi kembali, saudara Warus ini luar biasa, menjadikan angka tambah lagi 13-7 saudara, kembali Warus, pemain Bandar Raja Besar akan lakukan ancang-ancang, Warus, siapa yang tujuh, angkat tinggi pelan, terima Mansur, terjadi kesalahan antara Aldi Azhar dan juga Mansur, bertambah lagi menjadi 14-7 kembali. Warus pemain Bandar Raja Besar lakukan ancang-ancang, siapa yang tujuh, Warus lakukan serve, angkat keras, terima Aldi Azhar, angkat tinggi Ujang Jojo kepada siapa dia, Oki Damar, masih bisa dikembalikan lagi Mansur, angkat tinggi ke belakang saja, masih diselamatkan, namun defense yang kurang baik tadi dilakukan oleh pemain-pemain dari Raja Besar, sehingga bola berpindah lagi menjadi 18 kembali. Didit Bayang, nomor 4, akan lakukan ancang-ancang dari dua putri. Siapa yang tujuh, angkat tinggi jump shot, pelan saja. Sayang sekali saudara-saudara, terlalu rendah, terlalu pelan. Bola berpindah lagi menjadi 15-8. Kembali Asril, pemain nomor 4 dari Raja Besar ini akan lakukan ancang-ancang. Siapa yang akan dituju, saudara? Kembali lakukan Mansur. Satu penyelamatan bola pertama yang kurang baik nampaknya, jadi technical time out di set yang pertama menjadi 16. Nomor 4 saudara Asril akan lakukan set quick yang terbaik ini. Siapa yang akan dituju? Berhasil tadi mendapatkan dua poin penting. Ya, Asril lakukan set. Angkat tinggi Aldi Hajar, terima ada Ujang Jojo ke belakang saja, namun salah pengertian terjadi. Angkat tinggi kepada Agus, ada siapa? Ucu, namun masih bisa selamatkan lagi. Ujang Jojo ke belakang saja, cocor lagi, angkat tinggi kepada siapa rekannya, namun sayang sekali tadi pemain dari Raja Besar gagal melakukan sebuah penyelamatan bola, sehingga kembali bola berpindah saudara menjadi 9-16. Dan nampaknya Warhadi, pemain nomor punggung 10 dari Raja dua putri lakukan siap, terima Ajis, angkat tinggi Agus, terima cocor saja, masih diselamatkan lagi. Apa yang terjadi? Salah satu pemain dari dua putri nampaknya melakukan kesalahan, sehingga poin kembali bertambah menjadi 17-9. Dan pemain dari Raja Besar penuh percaya diri saudara, Aucu lakukan sob, terima Mansur, angkat tinggi Ujang Jojo kepada saudara Aldi Hajar, spike menghilang, baik sekali tadi Aldi Hajar lakukan saja, sehingga kembali bertambah lagi 10-17 saudara. Ya, Oki Damar nomor 8 akan lakukan sob dari dua putri ujung seni. Ya, Oki Damar lancar laga, angkat tinggi kepada saudara Agus ke belakang saja, baik sekali. Nampaknya Ajis terlalu dalam tadi bolanya, sehingga kembali bertambah lagi di 11-17 saudara. Oki Damar langsung ajak Oki Damar, pemain dari dua putri ini, siapa yang akan dituju saudara? Lakukan sob, angkat tinggi keras, terima baik Ade, angkat tinggi Agus, Agus pelan saja. Dengan mudahnya tadi Kuco melakukan penyelamatan bola bertambah ujung seri ini tertinggal 5 angka. Masih Oki Damar akan lakukan serve dari dua putri, angkat tinggi, terima, oh masuk nampaknya, bertambah lagi dari 13-17. Oki Damar lakukan serve, siapa yang ketujuh untuk yang kali keempatnya, apakah berhasil atau tidak, kita lihat. Oki Damar angkat tinggi, oh masih bisa diselamatkan saja Ajis, ke belakang saja ada Didi Pae, ya ada Oki Damar, angkatnya dikembalikan lagi, masih diselamatkan, pelan saja, cocor lagi, nampaknya bola kurang melewati net saudara-saudara. Pengamatan yang begitu jelas tadi, sehingga bertambah lagi menit 14-17 saudara. Oki Damar kali kelima akan lakukan set. Oki Damar dari dua putri, Oki Damar keras masuk saudara-saudara, bertambah lagi menjadi 15-17.
apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pemain-pemain dari Raja Banten ini sepertinya hanya terperangah saja, saudara. Ya, kita lihat. Oke, Damar. Oke, Damar. Terima. Ada siapa? Cocor lagi. Adi Ajar. Ujang Jojo. Ada Dede Pae. Ke belakang saja. Masih bisa dapatkan Adi Ajar. Umpan cacar garis pada Auta Loto. Baik sekali, saudara-saudara. Ujang Jojo. Ujang Jojo. Ujang Jojo. Pemain Bandung Tektona ini berhasil membuat satu pressing penting sehingga semakin tipis menjadi 16-17, saudara. 16-17. Kembali Oki Damar untuk paling ke penjelang bola set angkat tinggi, terima keluar, akhirnya patah. Bertambah lagi di 18-16, saudara. Aziz akan lakukan ancang-ancang. Pemain dari Raja Peresan, siapa yang akan rujuk? Aziz, tak berasap. Angkat tinggi, Adi Ajar. Terima, ada Ujang Jojo. Angkat tinggi, Adi Ajar. Cocor kembalikan lagi kepada Agus, kepada Warus. Kembali, luar biasa. Blessing. Baik sekali. Nampaknya tidak terlalu keras tadi, namun bola tepat jatuh di daerah pertahanan para pemain dari dua putri sehingga tambahan menjadi 19-16. Kembali ada Aziz, aku kasih Aziz, terima, ada Didin Bae, angkat tinggi kepada Ujang Jojo. Oke, Damar masih bisa diselamatkan, nampaknya luar biasa blok yang cantik tadi 26. Baik, saudara, kita lihat. Nampak saudara Aziz, pemain dari Raja Perisian akan lakukan ancang-ancang. Pemain yang cukup ciamik ini lakukan shot. Terima, ada Ali Ajar. Angkat tinggi Ujang Jojo ke belakang saja. Didin Bae. Lakukan back attack tadi Didin Bae. Berhasil membuat para pemain dari Raja Perisian terperangah. Tidak bisa menyelamatkan satu defense yang kurang baik tadi. Sehingga kembali bertambah menjadi 17-20. Terpaut 3 angka kembali. Aldi Ajar lakukan serve. Pelan saja, terima Ade. Angkat tinggi Agus. Siapa dia? Lagi. Warus dengan tatapan mata yang cukup dingin. Wajah yang cukup dingin. Itu merupakan sebuah selebrasi ceria dari Warus. Bertambah lagi menjadi 21-17 kembali. Ya, pemain Raja Perisian lakukan serve. Angkat Aldi Ajar. Terima, ada Ujang Jojo kepada rekannya. Bolanya terlalu melebar, saudara, sehingga kembali bertambah lagi menjadi 22-17, saudara. 22-17 kembali Raja Peresan meninggalkan jauh raihan poin dari pemain-pemain dua putri. Kembali Raja Peresan lakukan serve, angkat Aldi Ajar, terima Ujang Jojo kepada Didin Bae, masih bisa diselamatkan. Angkat tinggi ada Agus ke belakang, cocor keluar. Nampaknya saudara-saudara, bola berbeda lagi ke 18-22. Asa kembali terjadi. Asa harap diraih oleh pemain dari dua putri. Kembali Kuco lakukan acak-acak. Kuco terima, baik ada Aziz kepada Agus. Angkat tinggi kepada Waros. Cocor lagi, ada Ajar selamatkan. Ke belakang saja, masih bisa dicocor lagi. Nampak satu penyelamatan yang kurang baik tadi dilakukan oleh para pemain dari dua putri. Bertambah lagi menjadi 23-18. Nampaknya saudara Agus lakukan serve. Setter terbaik Raja Peresan, kembali Adi Ajar, angkat tinggi ke belakang. Oke, Damar masih bisa diselamatkan. Akan keluar nampaknya. Satu pengamatan yang cukup baik dari Mansur tadi. Bertambah lagi, semakin mengejar ketertinggalannya menjadi 19-23. Ujang Jojo lakukan serve, angkat tinggi, terima Agis. Agus lagi, siapa dia, Warus lagi, mendapatkan raihan banyak poin, dan the man of the match sepertinya di set yang pertama ini, set poin 24-19, Warus angkat tinggi, terima Ade aja, cocor saja, nampaknya Asril terlalu buru-buru, sudah, sehingga kembali bola berbeda menjadi 20-24 set poin. Didin Bae akan lakukan ancang-ancang. Siapa yang akan disetujui? Didin Bae lakukan serve. Game point. 25-20. Dan saat ini pemain-pemain dari Raja Peresan unggul satu angka. Set yang kedua, apakah akan dimenangkan oleh Raja Peresan ataukah akan terjadi reverse? Kita lihat. Ya, set akan dilakukan oleh Ujang Jojo dari dua putri. Nomor 6 setter dari dua putri ini akan lakukan set. Siapa yang akan ditunjuk pemain ini? Angkat tinggi, terima, ada Aziz kepada Agus. Cocor lagi kembali. Satu poin pertama penting nampaknya berhasil dibubuhkan oleh Warus. 1-0. Ya, Agus lakukan ancang-ancang. Agus angkat tinggi, terima, Didin Bae. Ujang Jojo cocor ke belakang.
masih bisa diblok saudara. Ternyata pemain-pemain dari Raja Pedasan ini luar biasa, tingkat rasa percaya dirinya luar biasa. Menjadi 2-0 kembali. Ada Agus lakukan serve angkat tinggi. Nah, Oki Damar kepada Ujang Jojo. Oki Damar nampaknya Ade terlalu buru-buru sehingga Bali bola berpindah menjadi 1-2. Aldi Ajar dari 23.25 akan lakukan serve angkat tinggi. Terima. Oh, Ade Ajis lakukan kesalahan saudara. Terjadi miskomunikasi kedua pemain ini. Masih senyum-senyum manis. Ya, Ade ini pemain libero terbaik kemarin diperdikatkan di Jawa Barat. Hari ini bermain untuk Raja Pedasan. Satu spek tajam dari lakukan oleh Ucu. Berpindah lagi menjadi 3-2. 3-2 saudara. Kembali Warus akan lakukan ancang-ancang. Sebarus. Siapa rujuk Arun? Ah, baik sekali tadi. Mansur angkat tinggi Ujang Jojo. Terima siapa contoh saja kembali. Angkat tinggi kepada satu varias yang cukup cantik kepada Asril. Asril lakukan penyelamatan contoh lagi. Masih bisa dikembalikan lagi. Namun sayang sekali. Defense yang kurang baik tadi dilakukan oleh saudara Agus. Bertambah lagi poin menjadi 3-3 saudara. Warhadi akan lakukan serve dari dua putri. Siapa yang rujuk nomor punggung 10 ini? Lakukan serve pelan saja, terima baik. Warus angkat tinggi Ujang Jojo. Cocor. Baik sekali saudara, terjadi sinergi yang luar biasa antara Agus dan juga Asril. Mungkin dikarenakan sering bermain bersama sehingga dengan mudah bisa membaca umpan-umpan matang dari setter terbaik Agus ini. Kembali Asril lakukan serve, terima Ade Ajar, kembalikan lagi pelan saja kepada pemain dari barisan. Ada Ajis, namun dengan mudah tadi Oki Damar menghalau spike yang dilakukan Ajis sehingga kembali bola bertambah lagi menjadi 4 sama. Dan Oki Damar akan ancang-ancang. Apakah akan mengulangi set yang pertama tadi? Capai angka 7. Di set yang kedua ini, keras keluar. Bertambah lagi menjadi 5-4 saudara. 5-4 kembali. Ucu akan lakukan set. Pemain dari Raja Pedasan ini sudah lakukan. Namun terlalu pelan saudara. Nampak raut wajah dari Ucu ini penuh dengan kekesalan. Sehingga kembali bola berbeda bersama. Didit baik pemain dari dua putri akan lakukan ancang-ancang. Angkat tinggi, terima ada Ade. Angkat kepada Agus, kepada Arus. Tak sampai nampaknya saudara. Tak sampai Warus melakukan spike dari belakang tadi. Bertambah lagi menjadi 6-5. 6-5 saudara. Kembali Didit baik akan lakukan ancang-ancang. Didit baik pelan keluar. Menjadi sama 6 saudara. Sama 6. Kembali pemain-pemain dari Raja Pedasan. Nampak Ajis akan lakukan ancang-ancang. Set, lakukan. Terima, angkat pelan saja. Terima, ada Ade Ajar kepada Ujang Jojo. Angkat tinggi, contoh saja Uco. Masih bisa dikembalikan Didit Baik. Angkat tinggi kepada Sudok Uco. Baik sekali, Ade Ajar lakukan spike. Tajam, angkat tinggi kepada Didit Baik. Oke, Damar. Pelan saja, saudara-saudara. Dengan menggunakan otak, saudara, nampaknya, saudara. Oke, Damar. Hanya cukup melakukan flashing saja. Tepat di daerah pertahanan para pemain dari Raja Pedasan sehingga poin ini bertambah dari 7-6 saudara. Kucu lakukan serve, angkat tinggi kepada Ajis, angkat lalu cocok lagi. Satu buah spike pelan tadi berhasil dilakukan oleh para pemain dari Raja Pedasan sehingga kembali bertambah lagi sekaligus menjadi sama 7 sama saudara. Raja Pedasan lakukan serve, angkat tinggi Aldi Ajar kepada Oki Damar. 8-7 technical time out. Kelemahan nampaknya di set yang kedua ini jadi perbedaan saudara. Tidak hanya didominasi oleh satu tim poinnya, namun untuk set yang kedua ini saling menyusul 8-7. Kembali angkat tinggi Ajis tadi lakukan. Luar biasa saudara. Wakrus ini luar biasa menjadi angka sama 8-8 saudara. 8-8. Kembali ada Agus. Pengantin yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember ini. Lakukan sudah tadi lepaik tajam Aldi Ajar. Spike tajam tadi dilakukan oleh Aldi Ajar saudara. Berhasil membuat tambahan menjadi 9-8. Dan Aldi Ajar lakukan serve. Angkat tinggi Jamsen terima. Oh pelan saja. Ade angkat tinggi Agus. Cocor kembali. Warus lagi. Lagi. Warus lagi. Menjadi man of the match.
untuk pertandingan serah ini dengan banyak sekali mengumumkan poin-poin penting menjadi 9 sama. Kembali Warus lakukan serve, angkat tinggi Warus, keras, terima ada Mansur, angkat tinggi ujung-ujung ke belakang saja, masih bisa selamatkan Nuno kepada rekannya. Kembali udah di depan lakukan penyelamatan, masih bisa diselamatkan, nampaknya saudara Ajis menyentuh net, saudara, sehingga kembali tambahan poin menjadi 10-9, saudara. 10-9, Warhadi, pemain dari Dua Putri melakukan ancang-ancang. Terima ada Warus, angkat tinggi kepada siapa? Ajis, pelan, keras, tajam, menukik. Masuk, saudara-saudara, nampaknya pengamatan dari hakim garis tepat. Sehingga kembali poin bertambah menjadi 10 sama. Asril, pemain dari Raja Persat, quicker dari Raja Persat akan lakukan ancang-ancang. Asril, terima diajar, panucang cocok-cocok saja dengan mudah tadi. Baik sekali pemain-pemain dari Raja Persat melakukan defense yang luar biasa. Sehingga kembali poin bertambah menjadi 11-10. Kembali Asril, untuk kali kedua akan lakukan serve dari Raja Persat. Siapa yang akan dituju? Asril lakukan serve, angkat tinggi Aldi Azhar. Terjadi kesalahan antara Aldi Azhar dan juga Didintai dalam penyelamatan bola pertama, sehingga kembali bola berpindah dan nampak Wakwau akan menggantikan Aldi Azhar di set yang kedua. Strategi apa yang akan dilakukan saudara? Kembali pemain Raja Persat ada Asril akan lakukan ancang-ancang, timang-timang-timang bola, terima ada Wakwau, terima angkat tinggi ucap-ucap ada Didin Pae. Last block, terjadi baru saja, sehingga kembali bola berpindah menjadi 11-12 saudara, 11-12. Kembali Oki Damar akan lakukan ancang-ancang. Oki Damar, terima ada Ajis, luar biasa nampaknya tadi Oki Damar, serve yang cukup baik tadi, bertambah lagi menjadi 12 sama saudara, 12 sama. Kembali Oki Damar lakukan serve, Oki Damar angkat tinggi, terima ada Warus, angkat cocor, masih bisa terjadi. Nampaknya Ajis terlalu dalam tadi. Time out. Konsep di angka 13 dengan menggunakan tangan ciri khas dari Oki Damar. Ancang-ancang nomor punggung 8 ini akan lakukan set. Siapa yang tuju angkat Oki Damar? Keras. Nampaknya saudara Ajis terperangah tadi, sehingga bertambah lagi menjadi 14-12 saudara, 14-12. Oki Damar akan lakukan ancang-ancang sub tajam, kembali menjadi 15-12. Apa yang terjadi saudara? Pemain-pemain Raja Persat ya, masih Oki Damar akan lakukan ancang-ancang. Siapa yang menuju? Ciri khas keras, terima. Kali ini keluar saudara, terlalu melebar, sehingga kembali poin bertambah menjadi 13-15 saudara, 13-15. Kembali ya lakukan, ada tadi Agus, ucuh saudara, kembali cocok lagi, masih bisa diselamatkan, ke belakang saja, cocok timang, angkat tinggi, baik sekali tadi spike tajam nomor punggung 9 ini yang berhasil, bola muntah langsung diselamatkan dengan baik, sehingga bertambah lagi menjadi 14-15. Kembali Ucu lakukan serve, angkat tinggi Ujang Jojo, kepala kakak ada Oki Damar, masih bisa lakukan. Nampaknya terjadi kesalahan lagi, terjadi technical timeout. 16-14 saudara. Tinggal para pemain dari Raja Persat, dari pemain-pemain Dua Putri, 16-14 saudara. Kita kembali ke lapangan, masih saudara di main lakukan serve, ancang-ancang, terima, angkat tinggi Ajis, umpan saja kepada Cuk, ngecor lagi. Baik sekali tadi sebuah bola cepat dilakukan oleh pemain dari Raja Persat, bertambah lagi menjadi 15-16. Hanya terbaut satu angka pemain-pemain dari Raja Persat. Kembali Ajis sedang memutar-mutar bola, siapa yang akan dituju? Ajis angkat tinggi, ya pelan saja, tepat Abu Jago itu selamatkan Mansur, wah cocok, baik sekali saudara-saudara. Walaupun dua orang tadi mencoba untuk melakukan blok, namun bola terlalu tajam, sehingga kembali bola bertambah lagi menjadi 17-15. Kuco, pemain yang satu ini luar biasa, lakukan serve, angkat tinggi kepada Ucu Agus, cocor lagi, masih diselamatkan, Kuco ke belakang, cocor lagi,
apa yang terjadi? Nampaknya salah satu pemain dari Raja Pedesan melakukan net sehingga bola bertambah lengkuin 18-15. Kembali Kuco akan lakukan anjang-anjang. Kuco dari dua putri lakukan umpan angkat tinggi Agus Cocor lagi Warus lagi selamat kalau Okidamar angkat tinggi kepada Kuco Cocor lagi. Baik sekali tadi Okidamar melakukan sebuah spike menyilang berhasil membuat tambahan menjadi 19-15 saudara. 19-15 saudara. 19-15 kembali pemain-pemain dari dua putri sudah menemukan rasa percaya di Cocor. Baik sekali tadi sebuah placing cantik dilakukan oleh saudara Agus berpindah lagi saudara menjadi 15-19 saudara. 16-19. 16. 16-19 kembali pemain dari Raja Pedesan akan lakukan ancang-ancang 16-19 ya lakukan sir. Terima ada Didin Pae Ujang Jojo wow masih bisa diblok kembali Didin Pae angkatin Ujang Jojo kembali kepada Okidamar masih diselamatkan terlalu rendah nampaknya saudara terlalu rendah nampaknya berhasil menampakkan poin menjadi 29-16 saudara kembali kita kelamakan Ajis menjadi 21-16 saudara cukup ramai cukup sengit saudara cukup petang kembali Ujang Jojo Ajis angkat tinggi apa yang terjadi nampaknya saudara Haikal menggantikan saudara Ajis saudara di set yang kedua ini menjadi 22-16 kembali Ujang Jojo lakukan ajang-ajang terima Agus Cocor. Baik sekali tadi saudara Warus melakukan spike tajam bertambah lagi menjadi 17-22 saudara. Ya Agus setter terbaik dari Raja Pedesan lakukan set angkat tinggi Mansur kepada Ujang Jojo Cocor lagi masih bisa dikembalikan Ade angkat tinggi ke belakang kepada Aco masih bisa selamatkan namun bolanya menyimir tadi sehingga kembali bola bertambah lagi menjadi 18-22 saudara 18-22 angkat tinggi Agus wetelah di perusahaan awan acak-acak Agus angkat tinggi terima ada Mansur angkat tinggi Ujang Jojo kepada siapa dia ternyata wakau dengan mudahnya tadi Okidamar melakukan placing hanya dengan menggunakan satu sentuhan cantik tadi pelan berhasil tepat jatuh di para pertahanan pemain-pemain dari Raja Pedesan sehingga kembali bertambah ke 23 ada angkat tinggi kepada Aucho Agus Cocor kembali selamatkan Orhadi laku angkat tinggi Mansur terima lagi angkat tinggi Okidamar Cocor saja ke belakang ada Haikal angkat tinggi Agus Cocor kembali kepada Ujang Jojo Cocor lagi setelah menjadi 24-18 saudara 24-18 satu angka lagi kembali wow akan lakukan ancang-ancang lakukan sap angkat tinggi ada terima ada Agus Cocor boleh sekali dari Asri menunda pesta kemenangan para pemain dari dua putri berpindah lagi menjadi 19-24 tampak saudara salah satu pemain dari dua putri saudara Okidamar mengalami kram saudara mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa saudara ya sekaligus tema ya sepertinya Okidamar masih bisa melanjutkan permainan saudara 24 melawan 19 5 angka tertinggal satu angka lagi pemain Raja dua putri akan menjudainya game point terjadi rubber set di set yang ketiga ini pemain Raja Pedesan hingga bola masih berada di pemain-pemain Raja Pedesan 1-0 Agus membuka keran poin 1-0 saudara Agus lakukan shot angkat tinggi terima wapau angkat tinggi Ujang Jojo kepada Deden Mae masih bisa selamatkan
Namun sayang sekali pengembalian bola yang baik tadi lapangan saudara Agus bertambah lagi poin menjadi satu sama. Pemain-pemain dari dua putri akan lakukan acak-acakan. Nah, ada Ujang Jojo nomor 26 center dari dua putri. Lagu kasar terima ada Aziz angkat tinggi pada kecap lagi masih bisa di spike tajam dari saudara Asil sehingga bola berpindah lagi menjadi 2-1. Bali Warus sedang melakukan acak-acakan pemain yang cukup banyak meraih. Nah, poin penting tadi di set yang pertama dan juga set yang kedua. Angkat tinggi Warus, sop tajam tinggi kepada Didin Bayang, angkat tinggi Ujang Jojo, cocok lagi, masih bisa selamatkan. Dengan baik tadi Asil melakukan blok yang cukup rapi, bertambah lagi menjadi 3-1. Saudara berhasil lagi saudara Asil tadi. Ya, kembali Warus lakukan sop, angkat tinggi, ah sayang sekali tadi Warus yang melakukan set tadi berpindah lagi menjadi 2-3. Ya, wakau pemain dari dua putri akan lakukan set. Wakau nomor punggung 2. Siapa yang ketujuh? Angkat tinggi wakau. Terima ada Warus. Angkat tinggi pada Agus. Angkat cocok. Baik sekali dari saudara Ucu. Berhasil melakukan spike dari belakang. Cukup cantik, cukup tajam dari saudara Ucu. Berhasil membuat tambahan menjadi 4-2. Kembali Asil akan lakukan ancang-ancang. Asil. Lakukan terima wakau. Angkat tinggi Ujang Jojo kepada dibalas oleh Oki Damar. Ya, dibalas dengan Oki Damar dengan sebuah spike tajam tadi. Berhasil membuat bola berpindah menjadi 3-4. Saudara 3-4. Kembali ada Warhadi lakukan ancang-ancang. Sob, terima baik. Ada Warus. Angkat tinggi pada Adi. Dipaat. Ucu lagi. Kembali masih diselamatkan. Terima belakang Wakwau. Selamat lagi Ucu. Ke belakang aja Warus. Angkat tinggi. Ke belakang lagi ada Ucu lagi. Selamat lagi Wakwau. Angkat tinggi kepada Oki Damar. Cocok lagi. Nampak salah satu pemain dari Raja Pedesan melakukan kesalahan. Nampak saudara Ucu tadi melakukan net. Sehingga bola bertambah lagi menjadi 4 sama. Kembali Warhadi akan lakukan shot nomor punggung 10 dari dua putri. Angkat tinggi Warhadi, terima Ade. Angkat tinggi pada Agus, kembali lagi saudara tinggi, angkat kembali Ujang Jojo, angkat diri ke belakang depan, terima ada Oki Damar, masih bisa, oh tak sampai nampaknya bolanya, sehingga kembali bola berpindah lagi menjadi 5-4 saudara. Ya, lakukan shot saudara pemain dari Raja Pedesan saudara Ucu. Siapa yang tuju? Ternyata pelan saja. Terima diri baik. Angkat tinggi Ujang Jojo. Cocok lagi selamatkan Ade. Angkat kepada Agus ke belakang sana. Ada Ucu. Baik sekali. Mansur. Masih selamatkan Wakwau. Ke belakang. Ujang Jojo lakukan penyelamatan. Kembali Warus. Angkat tinggi pada Agus. Cocok lagi. Baik sekali saudara Agus tadi. Melakukan sebuah spike menyilang. Berhasil mengelabui para pemain dari dua putri. Sehingga kembali bola pertama lagi menjadi 6-4. Saudara Ucu lakukan ancang-ancang. Terima Wakwau. Angkat tinggi Ujang Jojo. Cocok lagi. Oh, terperangah nampaknya saudara. Sekalipun tadi sempat diblok oleh para pemain dari Raja Pedesan, namun bola jatuh di pertahanan para pemain dari Raja Pedesan sehingga kembali bola berpindah menjadi 5-6 kembali. Oki Damar lakukan sep. Angkat tinggi Oki Damar, keras saja. Ada angkat tinggi kepada Agus. Cocor, baik sekali saudara. Pemain dari Raja Pedesan ini luar biasa. Beberapa kali mengelabui pertahanan dari para pemain dari dua putri sehingga kembali bertambah lagi menjadi 7-5 saudara. Kembali ada Aziz akan lakukan ancang-ancang. Aziz lakukan sep. Terima ada Adi Dipay, Ujang Jojo, Oki Damar. Nampaknya lost block saudara-saudara. Lost block saudara. Tadi lakukan spike tajam saudara Oki Damar. Berpindah lagi menjadi 6-7. Ya, 6-7 saudara. Kembali Didin Bay akan lakukan ancang-ancang. Didin Bay lakukan jump shot. Angkat keras tinggi tajam. Ada angkat tinggi cocok lagi. Lagi. Warus luar biasa. 8-6. Mansur. Ya, lidi dua angka para pemain dari Raja Pedesan. 8-2 saudara. 8-6 pemain-pemain dari Raja Pedesan melakukan ancang-ancang. Terima angkat tinggi saudara Mansur. Terima Ujang Jojo ke belakang saja, masih diselamatkan lagi Mansur lagi. Ujang Jojo kepada siapa? Ke belakang Didin Bay, pelan saja. Masuk nampaknya satu placing yang baik tadi dilakukan oleh saudara Didin Bay. Tidak perlu keras spike-nya. Berhasil jatuh di hadapan pertahanan pemain kuat dari Raja Pedesan. Bertambah lagi menjadi 7-8 saudara. Kembali Kuco akan lakukan serve. Kuco angkat pelan saja. Aziz terima ada cocor lagi. Lagi. Warus lagi. Menjadi 9
7 saudara, 9-7. Kembali Agus Raja Persa, lagu asap, angkat di timpae. Oh, kurang baik nampak ojak dojo kepada masih bisa selamat dalam terjadi sentuh bola tadi. Tosbol berpindah lagi menjadi 8-9 saudara. 8-9. Ujang Jojo akan lakukan asap. Ujang Jojo, siapa dia yang tujuh? Akan lakukan asap. Terima ada Adis, terima ada Agul, cocor lagi, masih bisa selamatkan. Ujang Jojo di timpae. Agus lakukan kesalahan menjadi 9 sama saudara. Ya saudara, 9 sama membuat asa para pemain dari dua putri kembali hadir di tengah-tengah lapangan. Poin menjadi 9 sama. Ajis angkat tinggi, cocor lagi. Oh, pelan saja udah diselamatkan bola pada Wakwau, pada Oki Damar. Ternyata pelan, angkat tinggi Agus, cocor saja Agus di angkat tinggi cepat, cepat ke belakang saja, keliling pada Ujang Jojo, Oki Damar. Baik sekali saudara-saudara, Oki Damar, Oki Damar menjadi man of the match di dua putri. Lagi-lagi menjadi 10-9. Kembali Ujang Jojo, angkat Ajis, angkat tinggi, cocok jepret. Bahwa selamatkan, angkat tinggi, Oki Damar lagi, pelan aja, kembalikan, lagi-lagi selamatkan. Kembali pemandangnya ada, angkat sini sebenarnya, Jojo, lagi-lagi, siapa dia? Wah, harus, masih saudara. Poin untuk Raja Persa, saudara. 10 sama, saudara-saudara, 10 sama. Kembali Warus akan lakukan ancang-ancang sob. Arus 10 sama angkat. Terlalu rendah saudara-saudara, sehingga